Teman-teman, balik lagi di channel Indonesia Travel ID, balik lagi di stasiun Manggarai. Teman-teman, udah lama saya nggak update kabar terkini di stasiun Manggarai ini. Saya kebetulan di hari Jumat pagi tanggal 10 Mei ya, di stasiun Manggarai ini cuaca cukup cerah di hari Jumat 10 Mei ini. Teman-teman, kita akan update stasiun Manggarai di jalur layang ataupun untuk jalur KA jarak jauh. Bagi teman-teman yang belum tahu sampai mana sih update di stasiun Manggarai, biasanya teman-teman belum subscribe di channel ini di Travel ID. Untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya. Tadi saya jalan dari JPO penghubung antara halte Transjakarta Manggarai dengan stasiun Manggarai ini di pintu sebelah barat ya teman-teman ya. Di pintu sebelah barat hallnya cukup luas nih teman-teman. Apabila teman-teman ingin transit dengan Transjakarta, keluarnya di pintu barat ini. Nanti kedepannya juga akan ada transit dengan LRT Jakarta nih teman-teman. Nanti di atas ini ada jalan kereta lagi yang ngecross untuk LRT Jakarta. Saya juga ada update tentang LRT Jakarta ya teman-teman ya. Nah itu ada jalur 3 commuter line, biasanya untuk loop line ataupun blue line. Yuk kita ke dalam, seperti apa update di stasiun Manggarai. Kita masuk melalui pintu barat ya teman-teman, di lantai konkors ya. Di depan kita ini ada maket tentang jalur double track Manggarai hingga Cikarang, yang proyek ini sebagian sudah berjalan ya, tapi baru sampai stasiun Bekasi. Nah, mohon maaf kalau backlight nih teman-teman ya, karena cuaca atau pagi hari cukup cerah nih teman-teman. Nah ini teman-teman stasiun Manggarai posisi kita saat ini ya teman-teman. Nah ke sisi utara nanti terminus tuh teman-teman, bisa teman-teman lihat. Nah itu nanti terminus di atas sungai pintu air Ciliwung, pintu air Manggarai. Nah ini nanti memang dibikin jalurnya terminus ya untuk jarak jauh. Yang sebelah kiri itu ditandai karena memang belum jadi teman-teman. Nah ini di depan ini nanti ada jalur yang berbelok ke kiri ke arah stasiun Matraman. Dan yang lurus juga ada jalur terminus teman-teman. Jadi jalur turunnya bisa dilihat di sini ada dua jalur teman-teman, dan nanti ada jalur terminus di sekitar JPL dekat Bukit Duri. Nah ini ke arah stasiun Matraman teman-teman. Nah ini viaduk dan bergabung dengan jalur double track ada stasiun Jatinegara, dan ke kiri itu stasiun Pondok Jati. Nah ini stasiun Jatinegara teman-teman. Dan nanti ke arah timur lagi ada di depo lokomotif Cipinang, pengganti depo lokomotif Jatinegara. Terus ke timur hingga stasiun Cikarang. Ini sebenarnya memang proyeknya sudah lama, tapi baru-baru ini terlaksana seluruhnya. Tinggal menunggu penyelesaian ini jalur KA jarak jauh saja teman-teman. Yuk kita langsung masuk ke stasiun Manggarai. Ini eskalator ke arah pintu masuk ke pintu kereta Bandara Soekarno. Ini teman-teman, apabila teman-teman ingin naik kereta bandara, pintu masuknya bisa di sini. Dan apabila nyambung dengan komuter lain, tap out dulu di gate ini teman-teman, nanti masuk ke hall untuk KA bandara. Ini
lorong dari pintu sebelah barat, dan di depan sana ada lorong pintu dari sebelah timur, teman-teman. Di arah pintu timur stasiun Manggarai di bangunan heritage yang lama, teman-teman ya. Yuk kita langsung naik ke atas nih. Mohon maaf kepada teman-teman kalau backlight ya teman-teman, karena saya ngambil gambarnya pagi hari. Di hari Jumat ini kebetulan hari libur, libur panjang, jadi saya manfaatkan untuk memberikan konten kepada teman-teman update stasiun Manggarai. Bisa dilihat teman-teman, itu saya dari arah Manggarai ke arah stasiun Tebet dan ke arah selatan ya teman-teman ya. Skirnya udah terpasang semua, udah tersambung ke arah stasiun Matraman. Oh, teman-teman udah tersambung full ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah ini dari arah sebaliknya ya teman-teman, dari arah stasiun Tebet ataupun Bukit Duri ke arah stasiun Manggarai. Bisa teman-teman lihat di sini jelas terlihat ya teman-teman, kalau memang jalur ini sudah tersambung full ya teman-teman, di jalur atas untuk ke jarak jauh maksud saya. Kalau jalur yang bawah sih udah lama tersambung, tinggal nanti meluruskan untuk jalur terminus ke arah JPL dekat Bukit Duri ya teman-teman, itu belum terpasang box girdernya. Mungkin nanti jadi diprioritaskan untuk jalur ke arah stasiun Matraman atau jalur double-double track tersambung terlebih dahulu. Dan jalur bawah juga udah pasti udah tersambung semua, hanya tinggal menyisakan finishing saja untuk merapihkan jalur yang ada di bawah. Wesel-wesel mana yang nanti akan disambungkan jadi lebih komplit lagi teman-teman. Jadi pergantian sinyal atau penggantian jalurnya lebih lancar lagi di stasiun Manggarai. Dan sepertinya jalur untuk KA jarak jauh ini terpisah dengan jalur yang digunakan oleh KA komuter. Memang nanti rencananya hingga stasiun Cikarang itu memang jalurnya terpisah antara KA komuter lain dengan kereta jarak jauh, tapi karena keterbatasan kemampuan untuk membebaskan tanah, jadi dari arah stasiun Bekasi hingga arah Cikarang ini sampai saat ini belum ada perkembangan yang berarti di proyek double-double track. Semoga saja tahun depan bisa progresnya bisa lebih cepat lagi untuk pembebasan lahan untuk double-double track hingga stasiun Cikarang, sehingga teman-teman yang di Cikarang bisa menikmati komuter lain jalurnya steril dari KA jarak jauh dan tidak saling mengganggu antara kereta api jarak jauh dengan KA komuter lain. Semoga saja ya teman-teman ya. Dan ini untuk lantai atas, lantai 2. Untuk jalur KA jarak jauh ini belum ada perkembangan yang berarti apa-apa teman-teman ya, belum ada pergerakan seperti apa nantinya.
dan juga pekerjanya juga belum pada datang, mungkin karena masih pagi, saya sekitar 7:30. Ini masih sepi teman-teman, dan ini terlihat sambungannya antara bangunan lama dan nanti untuk emplasemennya ya teman-teman ya, untuk peronnya ke arah sebelah selatan yang kemungkinan jauh lebih panjang lagi dibanding yang ada di stasiun Gambir saat ini. Jadi memang dirancangnya untuk peron panjang. Nah, ini saya zoom lagi ke arah stasiun Matraman teman-teman, memang sudah tersambung ya di jalur atas ini. Dan yang ke kanan ini seperti tadi di market, sesuai ya teman-teman antara market dan realisasinya saat ini. Dan di depan jalur KA jarak jauh yang ke arah stasiun Matraman, nanti lanjut ke Jatinegara dan lanjut lagi ke timur ke arah Cikampek dan Cirebon untuk jalur KA jarak jauh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu update saya tentang jalur KA jarak jauh di stasiun Manggarai. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di konten ini teman-teman. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami berikutnya. Jaga kesehatan untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi teman-teman. See you. Bye. Ada yang terlihat kembali, tidak serta barang bawaan yang dapat dikasih dan terlihat.